إِنَّهُ يَسَأَلُ رَبِّهِ لَكَنِيدَ فَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ فَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَهِيدٌ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نجا ميسر المحاسبك dari Batam. أنا كريم أخرين أسال جبارة. الحمد لله dengan izin Allah kita mampu menyelesaikan ziyadah 30 juz di hari yang sama, tanggal yang sama, bulan yang sama, dan tahun yang sama. Dan doakan dalam waktu dekat kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk mentasmikan 30 juz sekali itu. Kawan-kawan, ternyata hidup bersama Al-Quran sangat indah. Bagi antum yang sudah memiliki azam untuk dekat bersama Al-Quran, bersyukurlah, karena itu adalah hakikat kehidupan, yakni hidup bersama Al-Quran. Maka antum yang belum menghafal Al-Quran, hafallah sekarang. Antum yang sedang menghafal Al-Quran, jangan pernah putus asa dalam menyelesaikannya. Dan antum yang telah mampu menyelesaikan 30 juz hafalannya, maka ini bukan titik akhir dari perjuangan kita. Ini adalah titik awal kita untuk menjadikan kita hamba Allah yang sangat dekat kepada Allah. Dan ingat, tugas besar kita adalah mengamalkan apa yang kita hafal. Dan jangan pernah putus dalam mentadaburinya, dalam memahaminya, mempelajarinya. Dan kita harus mampu untuk mendakwahkannya. Berakhlaklah seperti akhlak Al-Quran, karena itulah fondasi agama kita. Fa'izna bil Quran. Wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.